dari segi untuk melakukan rushing terhadap musuh juga mereka coba untuk melakukan lock, dan kali ini Kiki udah pasti akan dipadis begitu aja. Iya, dan Alan Evianza harus menyelamatkan. Dewa lagi-lagi utuh dengan personil 4 orang yang terbilang masih bisa cuan banget untuk memenangkan peperangan. Tapi kalau kita bergeser lagi, ini ada Sensei yang coba untuk meledakkan satu orang. Dengan M79-nya, Sensei masih coba untuk memegang M79. Dari kejauhan, Jafra juga berhasil untuk di-pick begitu aja di tangan Bara. Abax bakal mencoba untuk menutup blue wall karena mini Uzi-nya bakal coba untuk di-reload kembali. Atau bisa jadi Abax mencoba untuk meliwat senjata jarak dekatnya. Oke, ini shotgun harusnya sudah di tangan. Cuman yang dihadapin itu dua orang dari TWE yang di depan. Dan ada satu tatu yang akan dimainkan. Bagus banget movement dari Abax. Tapi seberapa mampukah Abax coba untuk melabui tiga orang yang berada dari TWE. Dan sekarang TWE berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Abax. Coba untuk di tapping aja. Ada Dragon yang sudah dipakai oleh Razor. Tapi untuk gak bisa menyelamatkan kedua kalinya. Teman-teman dari tim RRQ hanya menyisakan Legalot sendiri. Dan Zona yang masih mental menuju ke arah dalam museum. Bakal kita bisa melihat pergerakan dari Toilet untuk masuk dalam zona selanjutnya. Karena di sebelah mereka ada tim Tiger Wong Esports. Dan sudah melakukan scouting juga menuju ke arah dari tim Toilet. Dan mengetahui bahwa ada satu squad berbeda. Dimana mereka hanya berbeda satu bangunan saja. Ada Ikal dengan RGS ya, harus memberikan face-nya. Kehilangan face-nya. Ada Portal Go ya, langsung datang juga. Mungkin dari TWE tahu juga. This is Suem yang membuka run untuk knockdown karena dari tim EVOS Divine. Apakah dari Who Am I? Nah, baru benar tuh katanya kemarin Who Am I? Apaan Apa yang jago sih itu? Yang jago apa yang Who Am I? Harusnya Who Am I kan? Bang Jago. Emang iya? Gak tahu tuh ada Bang Jago, dia pakai grabbing lu putar ke belakang maksudnya Lana. Mbun tuh tahu Jago tuh siapa, guys. Iya, tapi pura-pura gak tahu aja bisa gak sih? Ternyata Dix, aduh Dix, masa sih ketemu mantan ya kan? Mau ngapain Bang Jago udah di spray? Lalalalala, gocek kanan kiri, gocek kanan kiri. Yeah. Sebenarnya punya Max 7 tapi tidak dimanfaatkan. Nems langsung dipanis begitu saja oleh seorang Kiba dengan baik, dan Nems masih coba untuk berputar juga Bigetron Delta yang mana mereka sudah masuk ke circle terlebih dahulu, tapi sayangnya mereka secure placement di peringkat ketiga kah, dan Jojo terlalu keluar zona, dan EVOS Divine back on the track, back to the Buya, dan bisa melakukan finish up ke arah tim Tiger Wong. That's it, EVOS mendapatkan Buya di match yang ketiga untuk di map Next Terra. Keren banget ya kesabaran dari anak-anak EVOS. Keluasan untuk teman-teman dari Torat menguasai Refinery dengan mudah, dan EVOS Jago datang dari belakang. Who Am I? Dengan dari tadi membayang-bayangi teman-teman dari tim Torat, tapi nggak bisa berbuat banyak karena dua player dari tim EVOS Divine sudah berhasil divanish. Dan dipanis begitu saja oleh teman-teman. Bahkan mendapatkan Buya juga untuk dimatch sekali ini. Tapi dari EVOS datang menuju ke area teman-teman dari tim Poco. Tapi dua player sudah harus terknockdown begitu saja oleh Wanna Be Yours. Dan juga satu player lagi dari Lim berhasil mendapatkan knockdownnya. UMI masih mencoba untuk back off ke arah belakang. Dari EVOS Divine gak bisa berbuat apa-apa kah? Atau masih mencoba melarikan diri saja. Tapi ada Deer yang mendapatkan hand dari sebuah tapping baretanya, dan akhirnya Sony aktif, namun EVOS Divine juga di sisi berbeda berhasil dipulangkan menyusul teman-teman. Apakah masih bisa untuk dihidupkan? Kita lihat masih ada kapan yang gagal juga dari arah. Dan ini dia, EVOS Divine. One fight. Tujuh, karena dari tim Onyx. Karena Onyx ternyata baru datang ke area turbin. Tadi di area turbin juga dari EVOS sudah berhasil melawan fight dengan teman-teman tim Poco untuk memenangkan fightnya juga. Sekarang datang lagi tamu baru dari Abax dengan Trogonnya. Dengan sangat baik mendapatkan satu pick-up tanpa harus ada yang terkena knockdown. Dari arah tim EVOS Divine dan Onyx langsung coba untuk melakukan saja di area badan dan EVOS Divine. Iya, dan gardung somehow juga harus dipulangkan di tangan.
MI dan Kiba hati-hati belakang. Dan untungnya Perkratu udah langsung dipakai aja, berpindah alam udah pasti ya. Teman-teman dari Onyx satu persatu Kibanya tapi keluar dari zona yang pasti akan balapan sama sakitnya. Second-nya untungnya langsung di end disamperin juga sama dua penggawa dari kelas Medkit juga ditendang. Dan sekarang jago plus plus dia coba untuk mendapatkan satu orang lagi dari depan. Kali ya kalau dari lifestyle juga kita lihat dari orang juga lagi di sini beberapa player Puro yang harus pulang lebih dahulu ke sisi lainnya dan Darko hanya tersisa sendirian. Kalau gue rasa peperangan terjadi di pos datang sebagai terparti 14 poin kill eliminasi juga sudah dilakukan juga dan Darko keberadaannya sudah mulai dikejar juga Abbas menggunakan double bet double baretanya dan di sana akhirnya Jafra yang bisa mendapatkan pada depan dua pas pelajar juga juga Jafra berkarang-karang. Apa seorang Abang, apakah masih bisa untuk melakukan satu pick off menuju dari teman medali tim Tiger Esports? Dan ada headshot dari arah Abang menuju ke arah dari teman-teman tim Tiger Wong. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh Abang, namun di depan mereka masih ada tim Onyx yang menunggu kedatangan mereka setelah berperang selesai dilawan dari tim Tiger Wong Esports. Tapi kali ini kita bakalan lihat satu orang yang tersisa dari Bara, TWE. Udah pasti dihujani tembakan juga sama anak-anak dari Onyx. Tapi kita lihat Bara ternyata ngambil step yang salah. Dia kembali ke arah belakang ini. Bang, nah Onyx udah nge. Ada satu portal gue kolek ke arah mereka. Dan peperangan udah saking intens ini. WMI udah berhasil tuh dapatin satu orang dari Kiba. Kita juga bakal ngeliat apa yang akan diambil oleh number 7 keluar dari zona seperti ini. Udah pasti kemungkinan mereka akan tidak lolos ke babak selanjutnya. Karena kita udah lihat infosnya Buya. Dan itu dia yes. Di Buya di match terakhir kita di hari kedua. Alhamdulillah di papan kiri pasti gitu. Aduh. Jadi kalian mau melihat Angel kembali mana aja nih dari rekan-rekan? Angel top 3 sih kali. Tapi yang jelas.